Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Dalam video kali ni aku nak bawa korang sebuah smartwatch yang agak elegan sebenarnya tau, iaitu Huawei Watch GT 2 Pro. Jadi kalau korang nak tahu apa benda yang ada, apakah fungsi yang ada, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So inilah kotak dia. Dari si kotak sini dah nampak macam memang kotak jam yang premium. Ini adalah ilustrasi dia, Huawei Watch GT 2 Pro. So buka-buka je korang nampak jam dia. Kita angkat keluar dulu. Okay, kat bawah terdapatnya satu compartment ataupun bahagian. Boleh keluarkan? Tak boleh. Pertama terdapatnya kabel pengecasan Type A kepada Type C. Lepas tu dia ada bagi charging cradle dia. Dan apa yang menarik adalah ini bukannya macam dedicated charging cradle untuk jam ni tau. Untuk pengetahuan korang, jam ini boleh di wireless chargingkan dekat apa-apa wireless punya pad. Sama ada wireless pad ke ataupun reverse wireless charging belakang telefon korang. Dari segi skrin pula, dia bersaiz 1.39 inci jenis AMOLED guys. So, bukan murah-murah. Dan apa yang menarik tentang paparan ni adalah dia menggunakan sapphire glass. Bukan itu saja, malah dia punya frame body ni adalah diperbuat daripada titanium guys. Bukan stainless steel, bukan besi-besi murah. Ia diperbuat daripada titanium, memang sangat-sangat premium. Sapphire plus titanium memang A. Jadi kalau korang nampak design screen ni macam ni lah. Dia ada macam dial sekeliling ni. Ini adalah always on display, memandangkan ini adalah AMOLED panel. Bila korang klik, korang akan masuk kepada dia punya watch faces itu sendiri. Di bahagian tepi terdapatnya dua butang. Dari segi watch strap dia, dia diperbuat daripada macam getah punya material. Tapi bukan silikon, tapi bukan getah bodoh macam tu. Dia terasa macam sturdy, tapi tak begitu lembut atau lembek macam silikon. So beralih pada bahagian bawah, ini adalah bahagian bawah menempatkan segala sensor-sensor dan dia punya wireless charging. Dan apa yang menarik tentang panel bawah ni adalah dia diperbuat daripada seramik guys. So apa kau nak lagi? Sapphire plus titanium plus seramik memang AAA plus. So, untuk menghubungkan Huawei Watch GT 2 Pro ni dengan peranti korang, korang tak semestinya menggunakan Huawei punya phone. Korang boleh gunakan apa sahaja peranti, Android maupun iOS. Korang perlu download dia punya Huawei Hub punya app dan korang boleh hubungkan dia dengan peranti korang lah. So, dekat tangan rupa dia macam ni. Tak terlampau kecil dan tak terlampau besar. Ini adalah untuk tangan gemuk macam aku ni. Terasa memang sangat-sangat premium. Terasa memang sangat-sangat sedap lah. Berat dia ada. So, dari segi function kalau korang nampak, kalau korang tekan ni, ini adalah always on display dia. Bila korang tekan, dia akan masuk kepada watch faces dia. Macam biasa, kalau korang press and hold untuk tukar watch faces yang ada, nampak dia ada pelbagai yang boleh korang set up dekat jam ni mahupun dekat dalam Huawei apps tadi. Tarik daripada atas ke bawah untuk korang pergi ke shortcut-shortcut setting. Bawah ke atas untuk notification punya panel. Kiri ke kanan, kanan ke kiri adalah untuk shortcut-shortcut yang kita dah set upkan. Butang atas untuk masuk ke menu. Dalam ni terdapat pelbagai function yang ada. Workout, macam-macam. Dan dia juga ada call lock guys. Meaning that jam ini boleh digunakan untuk membuat panggilan. Jadi jom kita demo dia punya panggilan. Nampaknya dia tak nak angkat call kita. Yo. Yo, bang. Yo. Tengah buat apa? Aku tengah istinja. Istinja. Hai. Microphone okey? Microphone okey lah, ada gaung sikit lah. Tapi okay lah, ada gaung sikit lah. Ada dengar macam guna telefon tak? Ke ada dengar macam guna Bluetooth device? Tapi dari segi bunyi memang clear lah, cuma dengung sikit lah. Dia berdengung. Ini masalah ni, masalah ni. Idrom al-hunah dia tinggi ni. Idrom al-hunah dia tinggi? Idrom al-hunah dia tinggi. Bukan iCloud? Bukan. Oh. iCloud tu yang Oh, yang ba, huruf ba. Ba. Okay. Okay, saya nak test. So far dia punya microphone okay, tapi dari segi speaker dia, aku boleh katakan dia agak tak begitu kuat. Tapi kalau sekadar nak dengar ketika memandu bawa kereta pegang steering tu, should be sufficient lah kalau tak ada budak-budak bising kat belakang lah. Untuk indoor okey lah. Indoor okey. Kalau outdoor mungkin kena letak kat telinga jugalah akhirnya. Jadi kau akan nampak jadi gila lah sikit letak jam kat telinga. Okay bang. Nanti aku call semula bang. Alright. Thank you boss. Dan tak sah kalau kita nak cerita pasal smartwatch zaman sekarang ni kalau tak cerita pasal mode-mode kesukanan. Jadi untuk pengetahuan korang, sama juga macam watch fit yang lepas, jam ini mempunyai hampir 100 mode kesukanan dalam ni. Memang banyak gila. Dan ada dua mode tambahan yang agak special untuk golongan-golongan elite, di mana dia ada mode sukan untuk pemain golf, golf mode dan juga ski mode. Ski salji tu, aku tak gunalah dua-dua benda tu. Memang tak main sama sekali.
tapi function tersebut ada dekat dalam jam ni. Huawei Watch GT 2 Pro ni juga mempunyai fungsi-fungsi health monitoring, di mana dia mempunyai macam biasalah, dia ada heart rate monitoring, dia ada sleep monitoring, dia ada stress level monitoring, dia ada oxygen saturation detection, dan yang terbaru dia ada satu fungsi yang menarik iaitu VO2 Max 3 punya function. Aku pun tak pandai benda-benda sains ni, tapi based on bacaan aku, dia mengatakan bahawa fungsinya adalah untuk mengukur penggunaan ataupun consumption oksigen ketika korang bersukan tau. Sampai ke tahap itu dia akan monitor. Dan macam biasa dia juga ada waterproofing, iaitu 5 ATM punya level waterproofing. Dan dari segi bateri, dia boleh digunakan sehingga 14 hari. So korang tak perlu charge selalu benda ni. Dan bila korang nak charge, korang hanya boleh pakai mana-mana wireless charging, letak charge. Jom kita demo. Dia akan mula mengecas tanpa perlu korang bawa special cradle. So guys, overall, apa yang aku boleh rumuskan dan ringkaskan dari segi penggunaan aku untuk Huawei Watch GT 2 Pro ni adalah, jam ini dibina untuk korang-korang yang nak mencari sebuah smartwatch, tapi dalam masa sama korang nak mencari sebuah smartwatch yang berkualiti premium flagship habis, di mana dia menawarkan binaan yang memang AAA Plus, screen sapphire, body titanium, back panel ceramic, mana lagi nak dapat. Dan dari segi tanda harga, dia ditawarkan dengan tanda harga RM1,199. Bagi aku, agak kompetitif, agak menarik untuk binaan yang diberikan. Dan again, kalau korang nak dapatkan jam Huawei Watch GT 2 Pro ni, korang boleh dapatkan bermula 10 hari bulan Oktober 2020 di laman sesawang Huawei Malaysia. Aku akan letak link kat bawah. So guys, kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.